Halo guys, welcome back to Isan Gaming. Kali ini saya akan bermain game yang bernama game Tiny Rail. Iya, Tiny Rail. Kali ini saya akan bermain game Tiny Rail ya. Apa saja saya lakuin di game ini. Oke, kita lihat saja dulu apa itu. Kita akan gameplay. Oke, gameplay. Saya sudah setahun bermain game ini ya. Sudah setahun. Lihatlah kereta ini. Kereta ini ya guys. Lihatlah kereta ini. Game ini real ya. Di sini saya sudah berkeliling dunia. Ya, tentu saja berkeliling dunia. Lihatlah guys. Mulai jadi Amerika Serikat. Lihatlah. Lihatlah game ini kawan. Lihatlah game ini. Saya nanti download gamenya. Saya deskripsi ya. Deskripsi. Ini dia. Oke, ada pula Indonesia dan juga seluruh dunia ada di sini. Oke guys, ya itu aja. Tapi belum masih ada yang banyak. Koi masih banyak yang lainnya, gameplaynya yang bagus. Oke guys, nggak tahu ya. Oke, lihatlah berbagai kereta yang bagus ini ya. Kalian bisa buka pakai internet untuk update yang ada di misalnya ada di gerbong beli kereta di shop market ini ya, di credit shop dan berapa ada kereta berbeli pakai pulsa ya, terserah bisa apa saja. Credit building ini 4 hari 1 kali. Oke, kita depart atau berangkat ya. Oke. Di sini ada berapa chapter moments? Chapter moments alias berapa terkenal. Misalnya ini guys, chapter moments gue belum terpenuhi lagi ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, berapa? Inilah 182 kayaknya ya. Berapa guys? Oh iya. Nah, Gifman. Berbagai cerita di sini. Kami tentu enggak tahu lah ya, chapter memasukkan amin. Nah, berapa? Ada jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan. Satu yang dapat kalian cari lah ya. Yang empat lagi ini enggak tahu ya, cari minuman ya. Telur egg-nya ya. Di sini ada klik ke foto ya. Kalian foto itu cerah. Kalian ambilnya itu di filenya ya. Mungkin itu di Android. Kemudian Digital Studio ya namanya ya. Kalian lihat ada TS Crimson. Kalian lihat lah situ. Soalnya di galeri kalian atau di foto di galeri nggak ada situ bro, nggak ada nampak kui. Kalian semindahnya ke foto ada galeri bisa ada nampak. Di sini ada gumball machine ya, 4 jam sekali kalian memutarnya ya. Kenapa 4 jam sekali? Di sini ada market ya. Terserah kalian mau beli apa terserah di sini. Setahun saya dapat main ya. Itulah kalian beli apa saja. Bahkan kalian bisa menjualnya. Oke, langsung saja kita berangkat ya. Satu stasiun selanjutnya. Di sini ada buku. Buku keretanya gitu ya, warna biru ya. Lihatlah guys, lihatlah ini berbagai macam banyak kereta gerbong. Kalian download lah guys, kalian nyesal nanti gak download game ini. Banyak sekali dan juga hampir banyak. Kalian download lah di Play Store ya,
ada cerita game-nya Tiny Real. Dan juga ada event-event tertentu, ya, event-event tertentu. Ada event-event tertentu. Banyak ya. Orang ya, tiga orang ya, keuangan macam-macam kayak permata ya. Oke, kita lanjut mula lanjut saja ya, dah berangkat ya. Ya, Asia Tenggara masih segera hadir ya. Meskipun 200 itu 200% kecepatan lebih tinggi dari 233 mungkin 600-700 ya, yang mau cepat jam. Oke, kalian satu ini kalian tekan dua kali ke layar dan maju ya, dua kali layar, satu layar ya. New York ya, di New York. Dan di sini ada macam gerbong ya, kargo maksudnya kawan, kargo ya. Dan di situ adalah depot ya, di sini ada depot buku. Juga ada para penumpang di sini, nama-nama penumpang dan juga kebahagiaan di sini, dan juga VIP, dan juga nama-namanya. Kenapa orang ini berbicara? Awesome, like, your friend, what like this? Itu setiap nama-nama itu berbeda-beda ya, tergantung bintangnya ya. Sini ada port, sini ada pelabuhan ya, pelabuhan terserah kemana saja. Amerika Selatan, Afrika, India, dan juga ada depot di sini ya. Depot di sini. Depot ini banyak barang-barang lah ya. Kalian harus membelinya dengan harga yang sangat mahal. Dan duit-duit ini dan permata-permata ini kalian bisa dipakai internet ya. Di sini ada pembangunan kereta. Kereta terserah. Ini bisa pula dengan kargo-kargo ini sesuai dengan nama ya. Misalnya dengan ini kargo demak ini, ada kayu, ayam dan bahan-bahan lainnya di daerah apapun itu ya. Oke, kita berangkat aja ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu barang-barang. Antar. Terserah kalian mau antar ke mana saja ya. Kita harus ke media yang checklist ini ya. Midnight checklist ini ya. Ini dia. Gue udah pernah gue ulang rayakan ini 2 Juli ya. 2020. Tahun lalu gue pernah main ini. Tapi gue pertama kali download di HP ini atau 2017 ya, 4 April 2017 kayaknya ya. Soalnya banyak sekali kenangan-kenangan. Soalnya HP itu ya, kentang dulu tuh kawan sering HP dan lain sebagainya. Kita akan menuju ke Harpoon ya. Banyak sekali kenang-kenangan game ini ya. Banyak sekali terhapus, mulai lagi dari awal, lagi dan lagi. Nah, chapter moment dan foto-foto ini nggak ada kui, nggak dihapus kui. Kita lihat dan dapat sendiri, dan hasilnya banyak sekali chapter moment di situ.
Tapi nggak sebutan nggak mengambilkan foto-foto, karena ini masih rahasia oleh saya. Tidak akan pernah gue akan lihat atau mungkin ada sejenis mungkin rahasia ya. Yang chapter momosnya sebanyak ini. Jangan jelas sendiri dan downloadlah game ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya. Akun saya ada dua. Itu Tinirel Official, Tinirel titik official, dan satu lagi ITZ underscore Isan titik 1309. Itu aja. Kedua itu sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, kita lanjut. Boston. Dan kalau lekui, banyak sekali kereta-kereta yang di Afrika West sudah siap. Ciklis dan masih banyak lainnya yang di sini. Kita harus selesaikan ya. Oh iya, kalian harus di benua Afrika dan Amerika Selatan. Kalian harus membangun stasiun, bikin rel di sini. Yang dua sini ya. Yang dua sini. Banyak sekali kenangan-kenangan dapat dilupakan dan bahkan saya tak akan rela menghapus game ini untuk selama-lamanya. Jadi ingat ya. Oke, saya berada di Boston. Oke, saya akan melanjutkan salah satu kalau bisa di foto ciklis ya nih. Saya akan perlambat. Saya akan cari kuda Washington, Georgia Washington ya. Di sini. Nah, itu dia. Nah, itu dia yang gambar yang di tengah dua itu ada tiga. Itu buktinya ya. Kalian carilah sebanyak-banyak mungkin chapter moment yang mungkin 200 kurang lah ya. Cari nanti. Kita akan save. Oke, telah save. Nah, ini share bisa, terserah kalian teman saja. Download lah ya. Eropa. Oh ya, level saya dah 115 ya. Dan juga ini belum terbuka karena 330. Satu lagi mungkin ini ya, 140. Maaf ya kalau jika banyak ngomong bicara. Soalnya dah setam penuh. Gue akan keliling dunia. Oke, lanjut. Di sini ada berbagai menu ya. Anda lihatlah. Nah ini kawan, berbagai macam ukuran. Kalau sih ya berada apa ya? 4 April 2017. HP kecil, HP kentang dulu. Sekarang HP dah besar, dah canggih-canggih. Dah aku beli HP yang lebih besar dari HP kentang. Oke, masih berlanjut. Yang 14 Desember udah 30 tahun yang di atas itu huruf kecil itu terjadi itu ya di game-nya ya. Karena mungkin setahun mungkin itu. Oh ya, saya ingatkan kembali jangan lupa follow yang dua buah itu ya. Tinirel titik official dan ITZ underscore Isan titik 1309 ya. Jangan lupa. Jangan lupa follow. Rugi kui kalau juga enggak mendaulat kui. Karena chapter moment udah seluruh dunia. Di itu kui, chapter momentnya seperti yang tadi itu. Oke, masih berlanjut. Gue akan penutupan pada di stasiun itu ya. Penutupan di stasiun itu di Hartford. Itu yang terakhir, destinasi terakhir.
Oh iya, ada juga Diary Well ya. Diary Well. Kan harus main setiap hari. Main setiap hari ya. Dan next 7 jam lagi kayaknya. Sampai hari ke-27 dapat ini ya, yang kereta. Masing-masing punya belakang dan depan kereta ya. Misalnya kayak nih, sebutan ini, yang ini ya, yang English dan juga English dan juga Kacabos. Kacabos ya sebutannya. Maaf, rip bahasa Inggris. Oke, kita lagi lanjut. Destinasi terakhir itu dia penutupannya. Pada jam 8 nampak kan itu sebuah tekanlah pada pesawat itu dan ketemulah Inger Egg. Yang ini ya. Yang ini skrelet yang kelihatannya warna ungu. Kalian bisa hilangkan matahari seperti ini. Tuh, kalian apa kan? Dan ya ini mungkin Max ya. Angkernya Super Max. Ini dia, daftar Max sampai 50. Dan uangnya selalu naik. Kalian menekan itu ya, di atas kereta itu tekan lah. Nah kalau tidak bisa, kalian dalam lakui, gak ada ruginya kalian mendapat ini. Chapter moments banyak pokoknya lah. Banyak kui. Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Like, share video ini. Ingat ya, jangan lupa follow Instagram saya ya, yang dua buah itu. Keduanya saya siapkan link di deskripsi. Oke guys, sampai jumpa. Bye, dadah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.